Fuad sedih lah. Sedih. Siapa kata tak sedih? Siapa kata tak nak menang? Ini sebagai pertandingan. Jadi Fuad dah cuba sedaya upaya Fuad. Walaupun Fuad tak sihat eh. Dah tak sihat tapi Fuad give 100% untuk peminat-peminat dan untuk production dan untuk Tok Ram, juri-juri semua. I give my all best. I give my all best lah. Yalah. Tak ada, semuanya bagi Fuad, Fuad puas. I satisfied dengan dapat kenal dengan kawan-kawan baru. Macam seperti Dina, Jack yang dah lama Fuad tak jumpa dia. Daripada 2007 jumpa dia, kita berkawan baik. Dan Fuad, siapa tu yang protestant lah? Tom, to tell you the truth, Tom banyak bawa Fuad pergi. Macam kita orang Singapura, tak tahu tempat. Anak-anak dia dengan production Fuad jugalah. Kita dengan team pergi keluar, bagaimana yang orang yang banyak temankan. And I feel macam sedih lah kerana production, we are like family. Macam Fuad lebih rapat dengan crew-crew. Fuad lebih suka bercampur orang. I feel macam orang lah macam family Fuad. And I feel sedih lah, sedih and macam rindu. Macam that time arwah bapaknya Dina meninggal pun, Fuad, I cannot perform without her because she's like my adik. Dan pakcik dia pun kawan Fuad. Jadi kita, I feel sad for her because Fuad pernah melalui fasa macam itulah, kehilangan arwah bapak lah. Okay, insyaAllah dalam bulan 12 ni Fuad ada show dekat Singapore. Tapi Fuad akan bermastau team di Malaysia lah. Fuad akan berhijrah ke Malaysia. Bukan cakap Fuad nak tinggalkan Singapore, tidak. Fuad maybe nak berhijrah ke Malaysia dan membina hidup baru di Malaysia. Dan I want to become a new person in Malaysia. Ada tak nak ingat-ingat benda-benda yang bukan-bukan lagi. So I just nak berkarya kat sini. Jadi insyaAllah akan datang. Ada planning lah, single lah. Ada planning single, lagu duet lah, tapi tak bercakap dengan contestant mana. Itu rahsia lah, nanti kalau dah record dan baru awak tahu siapa lah pada peserta dia. Jadi dah tengah dalam perbincangan lah. InsyaAllah kalau tak apa-apa, maybe tahun depan kot, tahun depan keluar lah insyaAllah. Okay, peminat-peminat Fuad di Malaysia, Brunei dan juga Indonesia, selama pertandingan ini daripada first sampai sekarang semifinal ni, support Fuad tak habis-habis, support Fuad dan menyokong Fuad dan memahami Fuad dan terima seadanya dengan diri Fuad yang nakal dulu, dapat terima seadanya Fuad. Sekarang Fuad mengucapkan peminat-peminat Fuad, terutama sekali di Malaysia, orang can accept Fuad. Pasal Fuad bersyukur dengan doa mak Fuad, doa Fuad, doa anak-anak, terkabul lah Fuad. At last Fuad sekarang pun dah tak, bukan cakap tak malu, Fuad dah keluar pergi kedai, dah boleh pakai short sleeve, dah berapa, people accept me. Orang dah tak kira itu lepas, is past. Ini yang Fuad baru. So Fuad dah, bukan cakap macam sayang lah, terlalu sayang sangat dengan peminat-peminat semua. You guys don't worry, insyaAllah Fuad akan doa yang terbaik untuk anda-anda semua daripada first sampai sekarang, support Fuad. Dan insyaAllah tunggu nanti Fuad punya single keluar. InsyaAllah. Amin.